Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Rianto Poser, channelnya Bakul Tempe. Oke, sekarang kita berada di Bulak Banteng nih, Surabaya. Kita akan main ke tempat Bakul Tempe sukses ini. Oke, simak videonya. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas. Monggo. Masuk Mas. Nggih. Halo Mas. Mas, boleh main? Oke Mas, saya mau tanya nih Mas. Monggo, duduk Mas. Sudah lama tadi jualan tempe Mas? Alhamdulillah. Sudah. Hah? 10 tahun. Berapa, Mas? 10 tahun. 10 tahun. Boleh tahu awal karirnya kok sampai terjun ke dunia pertempean itu, Mas? Minum, Mas. Oh, iya, iya, iya. Ya. Monggo, monggo. Turun temurun, Mas. Turun temurun. Iya. Dari Pak Ayah. Tua, Mas. Orang tua semuanya jualan tempe semua? Iya. Ayah ibu. Oke Mas, mau tanya nih tipsnya biar jadi pengusaha tempe sukses ini kayak Mas nih. Monggo Mas. Ya, tempe itu jujur Mas. Jujur, jualannya jujur. Jujur. Ulet. Ulet. Nah, itu aja udah. Jujur itu. Sama ulet dua aja. Doanya Mas? Jujur kok nggak ulet ya percuma. Doa itu nomor satu Mas. Nomor satu senjata nih Mas. Iya, istilah kata kan berdoa sambil berusaha. Oh gitu ya. Sedikit ya. Iya, terus sedikit demi sedikit terus nambah langganannya Mas. Iya. Jualan di pasar mana Mas kalau boleh tahu saya? Di ini Wonokusumo. Wonokusumo ya, Surabaya ya. Surabaya. Ini berarti hasil jualan tempe gini Mas ya. Ini rumah sendiri Mas. Alhamdulillah. Kayak baru ini Mas bangunannya Mas. Ya baru direnovasi ini Mas. Oh iya ya, alhamdulillah ya Mas ya. Oke, sekali lagi Mas Kak, tips biar sukses kayak Mas nih jualan tempe nih Surabaya ini nih. Kuncinya. Tipsnya itu jujur Mas. Jujur ya, jujur dan ulet. Ulet kerja keras. Iya, pekerja keras itu termasuk ulet juga Mas. Oh iya ya. Oke Mas, terima kasih udah mau ini Mas ya, tanya jawab mengenai tips suksesnya Mas. Oke, terima kasih Mas ya. Ya, sama-sama. Kemudian wawancara kita dengan Mas Yedi ini, salah satu penjual tempe di Surabaya yang wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Mas Yedi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak.